بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال كاري كاري مُنْصَبِ يا كيم الصديق. الأعمال أُتَيْ بِرَانْ أَمَالُ أَبُوْكَ كَوْهِيرُ سُوَارُنْ قَوْهِمَاتُنْ إِكُوْ بِرَانْ بِرَانْ غَمْبَرْ كَانْ جُمَنَنْ أَيَكَلْ أَشْخَصِ تَكَسَنْ بِرَانْ بِرَانْ جُمْ كَرَانْ أَلَّتِي لَيْسَ بِهَا كَانْ أَرَانَا يَكُتُبْ بِهَا إِلَمْ أَلَّتِي أَرْوَحُنْ أَبَا بِرَانْ بِرَانْ رُوْ فَلَا نَفْعَ مَنْ تَرَانَا مَنْفَعْتِ كُمَوْجُدْ بِهَا كَلَوَانْ أَشْخَصْ wa arwahuhu lan utai perang-perang ruhe askos ala tibiha kakikut tepiha kalan alati hayat tuha utah uripe askos wa nafku halan kemanfaatannya askos wujudu sirrin wujudu sirrin ikhlas iku anane samar nyatane ikhlas karena idopat bayat dalam bayat iku anane rahasia nyatane ikhlas ayah sirrin tegesnya rahasia bu ayah sir al ikhlas iku ikhlas pihak ing dalam akmal wal ikhlas atau ikhlas yang tadi itu beda-beda ya ikhlas dikilap dinasti kalauan beda-bedanya manusia wal ikhlas itu rubadi mangka utam ikhlasnya pirang-pirang wakat ibadah salamatu akmalihim iku salamatnya pirang-pirang amale uban minariya iksakiriya al-jali kang pertela wal kopi lan kang sama wa kulli ma fihi lan saban-saban barang kang kutepi lemah hazun utawi bagian di nafsi kedua awak fala yang malunal amala illa lillah maka orang ngamal ya uban al amala ing iji pagawean iji amal illa lillah hanya karena Allah ta'ala kasih Allah sakinya lupa dari makhluk tolaban karena ngarep-ngarep ya, tolaban karena ngeprih litawabi kedua ganjaran wa harman lan melayu minal ikobi saking siksaan ma'anis batin amal serta nganis bahkin amal ilaihi mare ubay wa ti'ti madilan teteganan alaihi ngatasi amal fitah silima dukir ing dalam menghasilkan barang dukiro kamus dan putri silima wa ikhlas tul muhibin lalu kan ikhlasnya wongkang lalu ikhlasnya muhibin wongkang demen Huwaya ikhlasul muhibin al-amal iku ngamal ilahi kena Allah ijlalam kena ngagungakan wa ta'ziman tegesa ngagungakan lianahu kena satunya Allah ta'ala menghasilkan Allah tak nyerupa negeri makhluk ahlun iku ahlun didadikan oleh mongkona-mongkona ijlalam wa ta'ziman lalikos disawabi lana kena menjaga jalan wala harobi dan orang-orang lain mina min rekobi saking siksa walidalan karena ikilah iki ijlalan wa ta'ziman atau alikos ditawab olat nyandika robi atul adawiyat sapa robi al adawiyat ma abad ya, ucap-ucap dilapan ma abad tuka orang nanya pak isun ka ing tuan haupan karena wadi min narika saking laka tuan walau pemaan dan orang nangarap-ngarap pijan nartika ikram surga tuan Pana sabat semangka dibangsa akan ya Robi'ah Allah ibadah dan ibadah ilaiha marik Robi'ah Wa ikhlas al-arifin dan terikhlas yang muka Ma'ifat karim Suhu dukung ikun yang siyane Arifin ikhiro dal haki Ik tunggale Allah kang hak Bintah dikihim kalawan ngegerak dene Al-arifin Kalawan ngegerak dene arifin Wa tas kinihim Langan tengah kene Langan tengah kene arifin min goiri ayu ya rau saking orang anna yang tah ningali ya arifin mi antusi him kedepan apa udah kayak arifin fi tadi kayak ilah mengkono-mengkono tahrikihim ajeng taskinihim haulan ing daya wala kuatan lalu anna kekuatan pala ya amaluna maka orang amal ya arifin al amal ing biji amal illa billah ing kalawan Allah la bihaulihim orang anna kalawan dayane arifin wala kuati menentang kekuatannya arifin dua hadha arfa'u mimma qoblahu lalu tawi ikilah iki ikhlasul arifin arfa'u iku lewi luhur mimma saking barang qoblahu menentang dalam sedulungnya hadha Alhamdulillah inna syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim sumaqa kemudian sehidu apa illah asakan dari nyarios dari kaurakil dina hikmah ansa terus naik al-akmalu suarun ko imatun wa arwahuha al-ikhlasu piha ari amal ibadah
Al-zahiratu al-zahir. Maka amal ibadah itu zahir. Model sholat, puasa, zakat, haji, wiridan, zikir. Eta adalah amal-amal al-zahir. Hatena ka tembok. Eta mah amal-amal al-zahir cenah ge suwarun qaimatun. Eta mah laksana seperti patung anang tun. Kumasi patung nang tun bapanya. Tebeun fungsina naon? Pahidupkeun kopi teu daek. Ya patung ieu ngaranna teh. Tah eta amal ibadah urang anu zahir-zahir model tadi teh. Eta mah kupakeun minangka nanti apa minangka patung anak tuh maksudnya apa aikal ashosin lati laisa fiha arwahun falanaf abiha. Jadi laksana seperti jumlian seperti ashos seperti belegedegan alat laisa fiha arwahun atau memiliki ruh falanaf abiha maka lamun patung teruhan harus memanfaatkan, mau emang patah, laju blog, laju kuah rukna. Eta amal ibadah kurang supaya berfungsi. Wa arwahuhal ikhlas, ari rukna dina amal ibadah anu zahir teh, alati biha hayatuha wa nafuha anu di dalam teh bisa ayat kehidupan kejeng ayat kemanfaatan bikin pelakukna. Eta adalah wujud siril ikhlas. Ayatna rahasia yakni ikhlas. Pan ikhlas mah rahasia kan tetembong. Ikhlas eta amal ibadah kene. Cuma tetembong teka deuleuh rukukna, teka sujudna. Salat apa kadeuleuh? Ari ikhlas mah pan bagian dalam, bagian hate. Mantak ya mah. Bagian ranah tasawuf membina hate ye. Talamun urang salila ieu ngalaksanakeun salat, zakat, puasa sagala macem, eta mah amal zahiriah. Laksana seperti patung teu patung antang paruh. Sukuan supaya ruhan eta kudu dibarengan ku ikhlas. Teu ikhlas mah hese. Moal berfungsi ibadah urang. Salat anu tadina pusna tanha anu paksa ibadah mungkar. Ketika henteu ikhlas mah teu aya naonna. Moal berfungsi laksana seperti patung tanpa ruh. Lalu ari ikhlas eta model kumaha? Oh, wal ikhlas tu ya tadi kuping kita pinas. Ikhlas eta bisa beda-beda, kumaha perbedaan manusia. Jadi kumaha individu na. Ikhlas si A bisa lain dari si B, bisa lain dari si C. Lantaran ikhlas kelas. Nah, coba orang koreksi ikhlas kurang ikhlas apa encar? Lalu menulis ikhlas, ikhlas na kelas kumana? Ayah di dia tiru kelas. Fa ikhlasul ubad salamatun a'malihim minar riya. Nuka hiji adalah ikhlas ubad. Ubad eta jama tina abid, orang-orang anu ibadah. Mungkin jelema pan aya nu tukang ibadah, aya nu tingkat muhibbin anu dipikaresep. Aya tingkat arifin anu ma'rifat. Nah, lamun ikhlas na tingkatan anu makomna makom al-ubad tukang ibadah karek ye. Eta salamatu a'malihim minar riya. Selamat amal ibadahna tina riya. Jadi henteu kahayang, henteu hayang ka alam ku tetangga, henteu hayang ka alam ku orang tua, henteu hayang ka alam ku mitoha, pokona alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala. Salat bener-bener murni karena Allah, eta karena ikhlas. Jadi selamat tina riya anu jali, riya anu pertela, walaupun jenis sama. Kadang-kadang riya ge samar ieu, teu kerasa kurang, sugan lain riya, lain riya keneh. Ya. Riya nu jelas mah kitu tah, misalkeun urang salat Allahu Akbar. Ya. Jelas teh hayang kadeuleuh kan kubat urang misalkeun aya mungtu aya mitu ka ieu aing sok duha lah geus tilu. Allahu Akbar. Eta jadi geus jelas urang ge ngarasakeun aing riya hayang kadeuleuh ku mitu ha. Supaya anak mah ditarik kembali. Atau akan ruku orangnya atau sholat ruku update status rokok lagi sholat nih. Itu jelas mana yang ngerasakan jelas jali enu kopi kopi itu kumah orang kan ninggalkan amal ninggalkan amal ih kita kelola ini tadi kita main biasa sok-sok duha ya belum ngelola lah mau ajak isap duha nah nong sholat nak cekah atas nak disini sebut iya berarti mana yang sebut ikhlas kita kayak dia orang yang mana
mentak cek imam ya mana cek imam kudu lebih niat tarkul amal ya. Al amal li ajlinas riyaud ya. Tarkul amal li ajlinas riyaud wal amal li ajlinas sirkun cek imam kudu lah parah ayah kayak cener ya mah lamun orang ninggalkan amal karena orang lagi salat ya robaan saat duha dan nama robaan nah gue bisa ngehaik ke alam kita kan kriya tas jenang cek imam kudu ayah kan orang beramal dari manusia sama sama lain lain dia teman musyrik berarti menuhankan si eta ta jadi salat demi si eta kan berarti nyembah ke si eta kata cek imam kudu mah gitu jadi ngaran dia mah lain ngamal karena manusia akan tetap ninggalkan amal karena manusia eta ngaran dia eta mah beramal demi manusia lain demi Allah berarti eta mah musyrik dan terkerasa kopi dua kali musyrik ternyata musyrik hari batu ngapain jelas jasa acong-acongan di hadapan patung kadulu kan kata musyrik lah iya mah gitu orang ibadah tapi karena si eta lah karena manusia berarti kan sarwa nyembah kasih eta nanti kerasa mentang sebutnya syirik kopi nah ternyata riaknya enu jali enu kopi terkerasa kurang doang iya ya. Lah cuman pura-pura iya baik pura-pura tekan ke manusia orang emang ngalirik baik nangguan manusia ngalirik juga masukin kotak amal set mempengaruhi ngalirik tapi pura-pura mah ditutup segala nama bisik pada kena kalau yang disebut ikhlas itu paling ria sebenarnya mah yang disebut ikhlas yang disebut iya paling murni amal ibadah tapi ternyata nah kena yang penyakit yang kadal itu si A, si B terkerasa paling kurang nah itu ikhlas nah jalan melakukan ibadah itu sama tidak lihat itu lah baik anu jali penuh kopi waku lima suhini hadu nafsi jeng selamat tidak setiap naon baik anu ayah jatah bikin diri nah model tadi itu yang misalkan setengah yang di alam setengah yang di upahan setengah yang misalkan di balik pegawaian yang lakukan tajin yes. Sugarnya diajak gawe kemana atau dipercaya ke bos pada tanya jatah bikin diri itu mah anu tingkat ibadah ikhlas nah itu selamat dirinya setengah harap ganti manusia pala yang malu nal amala ilalilah maka mana mah tepati-pati beramal tepati-pati ngelaksanakan hiji amal terkecuali mana mah dillah karena Allah tujuan naon talaban di sawabi hanya semata-mata mencari ganjaran di Allah wa roban min al-iqo jeung hayang selamat tina kobaran api neraka tak ya. Jadi amal ibadahna selamat tina ria baik anu kopi maupun dijali laju selamat tina jatah pikir dirina kena ibadah nanti ya jadi kita hayang jatah pikir dirina ngan mah nanti iya seetik nak kurang lah ya jadi mana ngarep ganjaran kalau hayang ke surga jadi mana nanti hayang selamat tina kobaran api neraka maka disebabkan amali lain balik kan disebabkan amal nanti akan dirina sorangan jadi ayo kelputin sota hajud asal menang ayin baik padahal apa lain menang gerakan Allah tapi asal sahur kalau ngopi kita isuk-isuk cina mama kan orang tuh teh bukan tahajud jadi mama mama bisa aja lah kuat tahajud atau air teh tangga lo air teh tangga lo air berarti ngerasa tahajud itu menang diri nah udah menang diri nah ngelaksanakan sholat menang diri nah nah itu tingkat ibadah ya ikhlas kan ya tak kalau bisa nggak ikhlas ikhlas kan ya mana ngerasa gitu deh wali itu ya mandi alaihi fitah sili manukir jadi mana tuh tegenang alaihi kan amal nah kita sili madukir dina ngahasilkeun anu disebut aya di surga jeung neraka. Jadi mana asa salamat tina kobaran api neraka eta ku tahajudna, ku duhana, ku witirna. Manehna teh asup ka surga ngarasa ku wiridanana. Eta geus semua ikhlas keneh ngan kelas rendah bagian kuban. Ayat kelas 2 ya, tanda tinggi ya. Wa ikhlasul muhibbin, ayat ikhlas tingkat muhibbin. Anu kumah ikhlas tingkat muhibbin, wa amalulillah. Jadi sarua ayat lagi, ngamalulillah kena Allah. Lain kena sasaha. Ijlala wa tatiman, iya mah tujuan itu hanya ngagungkan. Ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nam sebab nabi anahu ta'ala amin min dari kakana Allah. Mah emang kudu diagungkan kurang. Mata mana ibadahnya iya, jadi ngagungkan ka Allah. Lali kos di sawabi lain sudah mana yang diganjar itu sudah kita yang kasut kasut itu kan yang penting sama sekali. Tapi kami pernah kenal raka Allah. Lu penting kami ibadah iya ngagungkan ke Allah semua yang mau tahu. Walau kau bin lagi kom, sudah kita ibadah nak karena yang selamat kena kobaran api neraka, bumi siksa. Itu mana mata pikir kadinya? Iya mah, aing mah sholat gih,
karena ngagungkeun ka Allah, karena Allah eta memang hak kudu diagungkeun. Wali tadi kakolat Rabi'ah bin Adawiyah, taku enak itu seorang wali, lamun lelaki atau wali, lamun awewe walia, lamun urang naon? Walini. Nah, aya waliatnya, jadi wali mah lain lelaki. Ta Siti Rabi'ah bin Adawiyah seorang waliah. Walina Allah Subhanahu wa taala kelompok wanita. Kumaha jadi walinanya? Ta Siti Rabi'ah bin Adawiyah seorang waliah. Walina Allah Subhanahu wa taala kelompok wanita. Kumaha jadi walinanya? Ini salah satu cerita dina kitab Akbar bin Tabi'in. Jadi termasuk gegedean tabi'in, di kelompok tabi'in. Tabi'in eta manusia nu pernah bertemu jeung sahabat Nabi. Henteu langsung panggil jeung Nabi mah, ngan panggil jeung sahabat. Yani panggil jeung orang nu pernah bertemu jeung Nabi, karena tabi'in. Eta harita gegedean tabi'in eta lah Hasan Al-Basri. Nah, hiji waktu eta Hasan Al-Basri kabaturan ngadak kurang meuli nganjang yuk. Jadi aya istilah nganjangnya, mah lagi kan beda nganjang urang mah. Hari itu masa kali dua nganjang mah. Terus ke hati mah geus. Jadi teratur. Ada dorong pan hayu mah putih. Sampai lidik Imam Batur. Dua menjalan paket ke kurang bae tah. Beri jorok kurang menganjangannya. Sama juga. Tayyib Hasan Al-Basri berangkat di Batu Nala. Datang karena Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Barang datang tadinya. Assalamualaikum. Kumaha ye, Neng? Meunang teu asup? Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, mangga asup teh. Asup teh kana dulu ngan hordeh ditutup deui. Yang dipake tutup, pake sutra. Orang pakai hiji ya tutup-tutup. Jadi teu langsung bertemu kelompokku, dua orang aja ya. Beringa nyampe kadang-kadang. Malam. Sampai tadi malam beringa nyampe beringa aja. Eh tapi ditutup. Aya perlu naon teh ada wia. Lain pangdenge suami terus maaf ya. Mundur. Tah berhubung kesalahan bahkan selepas tidak. Tah coba di antara kami ya pilih. Bisa arek nikah mah di kami, yang pilih Abita atau Badul Amta sudah. Eta Siti Rabi'ah langsung balik nanya. Cek Siti Rabi'ah teh ya. Sah di antara akang-akang dia anu paling pinter. Beda cewek di urang. Sah mau Fortuner. Iya mas, sah coba di antara aranjeun ya anu paling pinter, anu aklam lah sah. Atau cuacil kami hal juga tidak anu paling itu mah ya banyak Hasan Basri waktu orang lain saya rasain tak cina Hasan Basri yang paling pinter mah Hasan Basri sepede baik orang mah cek Siti Rabi'ah ada lagi ya tak memang Hasan Al Basri yang paling pinter dari kami ditikah ke Hasan Al Basri tapi jawab bila empat pertanyaan lalu kau jawab siap kami nikah cek Hasan Basri mudah-mudahan mereka sudah ambil sangat jawab coba pertanyaan aku mah. Ya, pertanyaan ke hiji, cek Siti Rabi'ah Adawiyah. Eta pan urang ngaranana manusia bakal maot. Tah ketika abdi maot, kira-kira abdi ieu bakal dalam keadaan muslim apa kafir? Bakal dalam keadaan husnul khotimah apa suril khotimah? Beu cek Hasan Al-Basri atuh sama dah. Lain jawaban urang. Atuh tamah masalah goib, Neng. Eta mah hanya Allah, eta mah rahasia Allah. Masalah husnul khotimah, husnul khotimah eta mah Allah terang, abdi mah teu terang. Oh, teu kajawab teh hiji. Pertanyaan kedua. Geus siap siap teh Hasan Al-Basri. Sugan cenah kajawab deui mah ya. Eta pan ketika urang dikubur, ketika abdi dikubur, ketika kita semua dikubur, diasupkeun ka liang lahat. Ketika manusia anu nguburkeun teh ninggalkeun abdi jarak 7 lengkah. Limit waktu satu itu beta. Eta pan pasti turun malaikat bukan jeung lahir. Bakal nanyakan abdi, mau buka segala macam. Kira-kira abdi bakal bisa ngejawab pertanyaan apa semua? Waduh, cenah. Eta mah rahasia Allah kan saya naik. Coba nanya ke mana ciri kami isin tenang melek atau ibu Isra atau gue.
si Mas dari gimana yang begitu baik kamu apa itu makasih ya makasih Allah. Oke, berarti pertanyaan ketiga dari cek lebih handap ya. Tah, ketika manusia dibangkitkan dalam kuburnya, pan eta buku amal kurang, jadi kurang pan ayat sebutnya malaikat mukarrabin, ya malaikat hafadzah, ya kan buka aja nakir, ya kan amal ibadah kurang, ya kan tulis di kertas-kertas, jadi yang mati amal orang ketika dibangkitkan eta bakal berterbangan ya, di bawah aras, kalau ini menurut kami diacak, oke eta si kertas-kertas teh. Buku apa? Mau apa ini ya tak? Pasti kami mendarat untuk masing-masing. Jadi tetap yang mendarat. Oke, okay? Lamun orang yang bakal diselamatin, oke okay, bakal dibikin ke malaikat di arharap, baru dibikin kabel kanan-kanan orang. Tah, iya buku amalan. Jadi nunyanak di dia malah orang, malaikat. Oke, okay, lamun pijala kaun, ya tak? Malaikat datangnya di arah buri, baru dibikin ke arah kencah. Karena kencah orang. Tak kira-kira buku amal api dikasihkan kabel mana? Namun abi dibangkit ke dia begitu amake. Waduh, neng talupi beta ge. Wah, sama urusan Allah tamah. Ini ini. Ini terakhir secara langsung ya. Tangke pan manusia setelah beres dikirim buku amal. Pan dipanggil ku malaikat. Pan ke sekelompok dasukeun ke neraka, sekelompok di kana surga. Eta kira-kira abi dipanggil ke mana? Waduh, cek asap listrik. Jok, mulai dari kami. Jok kami. Benar, yang terlalu sekali. Di balik ini, kusik kira-kira Nabiah. Tak. Apakah mungkin manusia anu masih kena bingung mikiran empat perkara teh? Hiji, payah ilmu sofatimah, apa sih sofatimah? Dua, bisa ngejawab pertanyaan bukan nakin apa mual. Laju buku amalan dibikin di belah mana. Laju asuk nama kata sudah apa kena laka. Tak. Apakah mungkin manusia masih pusing mikirkan eta, encan jelas kapan masih kena rahasia Allah. Tadi orang mikirkan eta, apakah masih ada hasrat mikir ngabogan salah kiri? Laju, ketika orang bingung tentang hal eta, apakah iya cek mana teh masih kena boga waktu pikir memikirkan calon suami? Pemual ada? Pemual yang mikirannya tuh. Ada orang mau beda banyak. Karena kelengohan sakit. Ya rasulullah. Dan kurang ngomong karena empat hal tadi. Sebenarnya kurang ingat kan obat ya, mau ngendah dah dah aja. Mata si terobong masuk orang waliyah itu. Akhirnya Hasan bisa jeng rombongan apa lagi? Berbicara yang lain empat kali empat kali. Berbicara yang lain empat kali. Tapi rombong yang ada nyaris kira yang ngomong. Ma abad tuka khaufan min narika, wala toma'an min jannatika. Pana sabatil ibadata ilaiha. Jadi cek Siti Robiah Adawiyah, seorang waliyah Allah, abdi mah nyembah ka anjeun, abdi mah nyembah ka salamnya, ka, kepadamu ya Allah, kena sieun ka neraka. Jadi abdi mah nyembah ka Allah, malah sieun ka neraka. Abdi lain ngarep-ngarep hayang ka surga. Tapi tetap bahasana pan, abad tuk, make tuknya, lamun tingkat arifin mah, ngan imah, ku ulama keur ditinjau dari segi kata-kata Siti Robiah Adawiyah. Anu berhasil dikutip, berhasil ditulis. Eta pasti abad tuh makin tuh kena. Seolah-olah si Tirobi Hadawiyah pasti kena ngakuat karena ibadahnya. Jadi ibadahnya itu seolah-olah menang dirinya. Jadi pada sabat til ibadata, Eta Tirobi Hadawiyah nggak disebahkan ibadah nata ilayah ke dirinya. Jadi lamun ditinjau kena kata-kata lama cuman mencapai karena arifin gitu. Masih kena, iya masih kena arifin. Jadi ibadahnya memang mulus karena Allah, tapi masih kena ngakuat gitu karena ibadahnya. Nggak setengah parah pada sudah jangan agama, tapi hancaka pakai tuh kene. Jadi masih kene yang kuat karena ibadah sholawat, tahajudna, wiridana, menang dirina, padahal nggak ngegerakkan Allah. Ternyata tingkat muhibin ikhlasna. Jadi nggak lebih meningkat karena ubat ya, hari ubat mah masih kene ngarep ngarep surga, ngarep ngarep neraka. Laju nggak kuat karena ibadahnya, bahwa itu menang pula, ke surga menang ibadah pula, ke neraka gara-gara orang teh di tempat. Jadi iman kan amalan kene. Ari muhibin eta sarua geus ngarep-ngarep surga, ngarep-ngarep neraka. Ya eta mah ngarep-ngarep surga, ngarep-ngarep neraka, kita dua kali teh. Dua kali ada wiya. Jadi lain karena hayang ka surga, lain karena sieun ka neraka cenah abdi ibadah. Karena enggak mungkin bae ka Allah. Anu terakhir kelas ikhlas eta wa ikhlasul arifin, ikhlasna orang-orang anu makrifat. Kumaha? Eta mah syuhuduhum itfirul haqi. Mana mah geus menyaksikan
Inpirodal hakik karena sorangan akan tunggal akan esanan Allah. Bitah nikihim gak gerakkan dirina. Watas kinihim jeng nyicingkan dirina. Min goyri ayarau li ampusihim. Fidadika haulan wala kuatan. Jadi mereka ngelaksanakan ibadah eta lain menang dirina. Justru menang budak tipeting na eta menang hujarkan Allah. Gak gerakkan menang gak gerakkan Allah. Ngelau huda menang Allah. Salat lagi menang Allah. Andai kata kuah terdiberi daya, terdiberi kekuatan, bikin ngelaksanakan wah, pasti menganggung oleh orang lain. Ini maka be. Jadi terusikkan bukan sabar nama. Lalu terusikkan ke Allah, terdibalikkan ke Allah. Jadi banyak nama setengah kuat. Jadi timbulan kita bersyukur ketika malam tahajud. Ya beres tahajud untuk berbangga diri kita naik tahajud. Tapi bersyukur ke Allah ya Allah. Alhamdulillah abis terus digerakkan naik tahajud. Nah itu mah ikhlasnya harus tingkati. Lamun Abu Bakar Sato di kitabnya Anak Talibin ayat ibu ikhlasnya bahasanya ikhlasnya tingkat awam, tingkat kuas, dan kuas itu kuas. Ayat tingkat awam, tingkat awam tadi itu ya nya di dunia nah lupahan. Misalkan orang maca wakiyah kan ibadah kita maca Quran, tapi hayang ngobar rezeki. Eta ge ikhlas. Jadi orang sok salah artisnya. Ikhlas eta panjalukeun nama kumanya teu dibayar. Padahal masalah bayaran eta teu aya eta jadi ikhlas. Ikhlas mah perasaan hati urang tulus murni ngalakukeun ibadah karena Allah. Adapun hayang diupahan di dunia keneh, bahkan di akhiratnya hayang selamat, eta mah kelas awam mah. Tetap ikhlas kene, menang ganjaran, ku gelas-gelas mah menang hadiah. Ayo nu kuas, geus mulai khusus ya. Jadi mah nama ibadah eta ngan ukur hayang surga jeung neraka. Nya hayang surga bukan ka neraka. Adapun di dunia sabodo teh kan malarat seumur hidup ta. Nu penting mah ibadah ge salat, wirid, segala macam. Terus teh di dunia mah jasa ke dunia, nu penting apa? Di akhirat selamat. Tetap hayang paham kene walaupun ditempokeun ka di akhirat. Itu tingkat kuas. Ayah kuas lu kuas. Bayang nama nggak setengah di surga, tengah di neraka. Pokoknya mah iman. Ngelaksanakan hak seorang hamba baik. Pan hamba mah kudu ibadah. Dia mengelaksanakan hak seorang hamba. Ada pun masalah kan neraka di tanah surga. Itu urusan Allah. Tingkat kadinya yang penting iman ibadah. Dia ngelaksanakan kewajiban sebagai hamba. Ngelaksanakan hak-hak Allah sebagai Tuhan. Ngelaksanakan kewajiban Allah sebagai hamba. Ini sebenarnya kita doang untuk ngarap-ngarap di dunia yang mulia, di akhirat yang selamat di neraka, misalnya kita dapat ibadah ya, ngabung itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ini mah tadi itu ya, berarti mulainya di tingkat kuas, tujuh kuas dan kuas, karena kan arifin. Di ini mah tadi bahas tentang awam itu ya. Anu awam di dunia kan ya, orang sepertinya, saya tamanan kuasa lagi yang sugi, yaitu ikhlas. Ini belum tentu. Ada tamat kuasa yang kena Allah, walaupun yang lupa di dunia kan yang sugi, tetap ikhlas kan ya. Ikhlaskan ya tadi. Ah, cuma saya tahu macam Quran ya, dibayar, misalkan 1 juta, berarti tak ikhlas. Ih, belum tentu. Entah yang kaitan yang bayaran. Bisa apa orang macam Quran, tujuan lebih lah karena Allah, ibadahnya imakan Allah. Dan tadi tak, hanya upahan 1 juta, aku wajar misalkan. Jadi dunia kan hanya upahan, dan kelas lah, kelas paling rendah, kelas awam. Anu nges pasti iman, di dunia itu hanya upahan, di akhirat itu hanya upahan. Penting iman, ibadah nih nges ke Allah. Lamun selian tino eta karena ria hatina ibadah eta kena seseorang. Eta mah geus rene ikhlas ni teu ria lawan tina ikhlas kan ria. Eta mah geus bahaya disebut teh syirik khofi. Jadi musyrik menyekutukan Allah. Jadi ibadahna mana kan dua hiji ka Allah kan dua kana jelema. Eta mah bisa kana neraka eta mah. Syirik khofi. Nah, jadi orang ibadah ulah kena sesahak kudu kena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun minta upah, eta mah wajar-wajar baik kumaha tingkatan orang. Apakah orang tingkat awam, tingkat khawas, apa khawas tu khawas. Lamun dia apakah tingkat ubat, apa muhibin, apa tingkat arifin. Tinggal dirasakeun baik orang. Dan kudu ikhlas ulah sampai ke titik. Lamun luar ti ikhlas berarti kan riya, hayatnya termasuk sering kopi. Wa hadza arfa'u mimma qablahu. Ta ieu ikhlas na tingkat arif iman paling tinggi tina tingkatan ikhlas anu sebelumna. Jadi ngelehkeun tingkat ubat jeung tingkat bibit. Anu paling tinggi adalah tingkat arif iman. Karena mah nama samping kita hayang kuat baik di dunia maupun di akhirat di sisi lain ibadahna eta teu diakuan pamalihna. Jadi ngarasa eta mah digerakkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mah nama teu daya upaya. Summa zakara rahimahullah wa ba'da 'ala al-islah wal habibul ladzi tujaa
Si lo mengatakan bahwa ini adalah